Hai semua, semua yang tengah tengok live majalah Jelita. Hai, apa khabar semua? Mungkin ada yang tengah puasa kat luar sana. Saya pun puasa hari ini. So, hari ini sebenarnya saya dah masak tadi. Saya masak asam pedas daging tetel. Lepas tu saya buat masak ayam black pepper. Dan petang saya nak buat kuih. Saya nak buat bubur jagung. Itu je lah yang larat kudrat saya sekarang ni sebab saya rasa macam lemah dah. Okay, tapi sekarang ni kita nak masak nasi goreng, orang cakap nasi goreng simple yang boleh siap dalam masa 15 minit je kan? Okay, bukan sekat 15 minit, rasa 10, less than 15 minutes. Less than 15 minutes, okay, itu pun resepi tu saya dah minta awal-awal daripada Kak Maria. Okay, pada yang tengah saksikan live ni, saya Joe dari Majalah Jelita. Hari ni kita nak borak-borak dengan Kak Maria. Sepatutnya live dekat Majalah Jelita. Tapi sebab ada masalah problem, technical problem, kita live dengan IG Kak Maria. Okay, so Kak Maria, sebelum kita start, topik kita sebenarnya hari ni ialah macam mana nak kekal positif sepanjang tempoh kawalan pergerakan ni kan? Okay. Saya memang everyday positif. Kalau you tengok I punya IG, memang makin ramai yang tengok IG saya. Terima kasih followers. Saya memang sentiasa positif hari-hari. Saya memang akan popet hari-hari. Saya punya energy memang sentiasa ada. Walaupun saya tidak bekerja, saya work from home. Energy saya kekalkan. Di mana di dalam diri saya sendiri, saya tanamkan sifat saya memang suka dengan kehidupan saya ni, saya enjoy life. Macam mana sekalipun dalam keadaan COVID-19 ni yang berterusan, berkekalan, ya, numbers kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. So, you mesti bagi tahu diri you sendiri untuk stay positive. I can tell you to stay positive. Tapi kalau you tak nak stay positive, I cannot help you. Okay? Betul. So, diri sendiri tepuk dada, tanya selera. Kalau you pilih untuk lemah, lemau, you tak ada kehidupan. Bila you tak ada kehidupan, you akan jadi tak seronok, you akan jadi tak happy. So, jangan membazirkan waktu yang Allah bagi pada kita untuk tidak happy. Allah Betul. Bagi pada kita untuk kehidupan sementara di atas muka bumi. Walau penat macam mana pun, saya penat ni, saya sebenarnya berpuasa saya penat sebab saya daripada pagi dengan mate saya tanyalah. Dengan mengamuk tadi, orang yang saya order ayam tak potong ayam. 4 ekor ayam saya beli semua kena potong sendiri, mate saya potong. So, tapi saya tetap positif, okay? Saya Betul. Tetap positif, saya tetap ceria. So, you kena bagi tahu dengan diri you sendiri, you have to ceria. Bangun pagi, lepas subuh, mandi, siap, buatkan sarapan untuk keluarga. Lepas tu, fikir apa nak masak tengah hari. Keep yourself busy every day. So, bila you busy, Betul. Macam saya rasa hari-hari saya berlalu begitu cepat sekali. Saya rasa, wow, dah masuk minggu ketiga saya di rumah. Dulu saya macam terkejar-kejar nak cari masa untuk berada di rumah. So, dengan adanya COVID-19 ni, ada dia punya kelebihan, ada yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita sedar yang kita ni kena spend time dengan family. Selama ni saya masak, tapi saya masak cuma kadang-kadang bila saya free saya masak. Tapi ini memberikan saya waktu 100% fokus pada keluarga saya dan 100% waktu untuk saya masak sendiri. Sampai mate saya pun lemah. Dia yang lemah sebab dia so bila dia tak masak, dia lemah. Nasib dia lah. So sekarang ni Alhamdulillah. Susahnya. Kalau kalau Kak Maria cakap hijau silap lah kalau saya cakap saya akan sampai pukul 7 petang sampai waktu berbuka saya akan cakap silap lah pilih hijau. Okey okey tak apa, sekarang kita lupakan perasaan marah Kak tu sebab ayam sampai tak potong. So sekarang ni kita nak start masak nasi goreng simple tu. So, okey sekarang kan? apa yang Kak Maria dah pesan Kak Jo, dah siap nak suruh siapkan resepi ialah bawang putih, bawang merah, yang dah ditumbuk, yes, cili padi dan juga ikan bilis. Yes, ikan bilis okay. Saya dah tumbuk asin dan yang ini yang kita akan goreng sekejap lagi. Betul. Dan lagi satu Kak Maria juga pesan kacang panjang dan juga ikan bilis yang dah digoreng dulu. So inilah resepi dia, nasi goreng simple yang boleh siap dalam masa 10 minit je. Which is bawang putih, bawang merah, cili padi, ikan bilis yang telah digoreng sikit dan juga kacang panjang. Okay, so sambil kita borak, kita nak start masak. Okay, agak Joe panaskan minyak eh. Okay, Joe start panaskan minyak. Sebelum Joe cakap, agak dah panaskan minyak lama dah. Oh, ya ke? Okay, so kita panaskan minyak.
Okey, lepas tu kita gorengkan dulu ikan bilis kita, ikan bilis. Oh, okey. Jo dah goreng siap-siap dah ikan bilis ni. Oh, saya sebab nak tunjuk pada orang saya goreng ikan bilis fresh. Okey, Kak. Yes. Sambil-sambil kita goreng ikan bilis akak tu, mungkin akak boleh share sikit macam mana akak punya working from home. Okay, bila saya work from home, pagi-pagi saya akan check in dulu sebab ada sistem pejabat di mana perlukan saya untuk check in. So, saya akan check in, saya akan check email. Lepas tu, kita ada WhatsApp group dengan bosses saya di pejabat. Mm-hmm. So, saya akan WhatsApp group dengan diorang pagi-pagi, check, hantarkan WIP kerja. Okay, so lepas tu kita akan buat kerja seterusnya dengan klien. So kalau ada klien yang nak masukkan iklan bersama dengan saya, so saya akan buat booking. So saya akan arrangekan dia punya artwork. Saya akan buatkan semua. Lepas tu habislah kerja saya. Macam ni tadi sebelum pukul 3 saya dah siap settle kerja saya. So saya dah tak ada apa-apa lagi kerja sekarang. Saya tinggal lepas masak ni, saya akan naik ke atas. Saya dah solat zuhur dah tadi, Alhamdulillah. So saya nak check email lah. Lepas ni, apa lagi klien lain yang nak masuk iklan dan sebagainya. So, that's how I work from home lah. So, hari-hari saya bersama-sama dengan bos saya. Akak rasa ada tak beza working from home dengan working at workplace, at office kan? Beza banyak tak? Atau akak prefer working from home sebenarnya? Okay, work from home bagi saya ada pros and cons ya. Work from home ni ada untuk sekarang ni agak lebih menyusahkan sedikit bagi saya sebab kita ni sebab mengeluarkan iklan klien kita. Okay, so bila kita nak buat back end, bila kita nak hantar booking, kita boleh hantar booking online, tapi nak tengok orang kita punya designer buat artwork. So selalunya bila dia pejabat, saya akan duduk bersama dengan designer saya. Saya akan tengok dia buat artwork. Tapi bila tak ada di pejabat macam ni, maksudnya dia akan hantar ke dia akan hantar ke saya, saya hantar ke klien. So kiranya banyak kali hantar-menghantar baru kita boleh dapat approval daripada klien. So untuk menyusahkan sedikit lah. Yelah, tapi kalau kita... dari segi lain, okay je work from home. Sebab everything is online. Semua dah online, jadi senang. Betul. So sebab akak pun position akak sebagai marketing, right? Sales. Sales. So physical meet up tu lagi bagus daripada through online ke semua kan. Okey, yeah, jom kita start. Saya dah panas seminar, kita start. Okey, sekarang ni saya nak tumis bawang putih, bawang merah, cili padi yang telah saya tumbuk tadi. Okey. Kita panas kita apa? Tumis bawang putih, bawang merah. Alamak, minyak. Okay. Kenapa tu, Jom? Minyak awak dah tumpah dekat dalam ya. Tak, okey. So, kita nasi goreng ni, kita tumis dulu bawang putih, bawang merah dan cili padi tadi, betul? Ya. Sampai dia garing lah kan? Sampai dia sekejap, tumis sekejap, bagi dia hilang bau cili dia. Okay. So, okay, kita dah tumis sekejap ni. Okay. Lepas tu, kita boleh masukkan nasi seterusnya. Oh, terus masukkan nasi ? Okay, sorry, masukkan dulu yang ikan bilis yang kita dah tumbuk tadi. Okay, masukkan ikan bilis. Ikan bilis yang kita dah tumbuk tadi. Okay, lepas tu? Okay, masukkan ikan bilis yang tumbuk. Okay, lepas tu, lepas ni kita gorengkan dia sekejap. Lepas tu, kita masukkan nasi. Nasi? Ya. Yeah. Mas nasi okey. Apa? Ada nasi ke tu? Ada. Masa nak masak nasi goreng? Macam mana nak masak nasi goreng kalau tak ada nasi? Kenapa kata masuk nasi? Sebab selalu saya rasa macam saya kita masukkan nasi last kali kan. So yang ni akan masukkan nasi dulu sebelum sayur lah. Ya, saya masukkan nasi dulu sebab sayur ni sekejap je. Sayur kita tak boleh masak lama, nanti hilang zat-zat dia. Okey, faham. So akak sambil-sambil kita masak ni, akak mungkin perasan dekat Instagram sekarang ramai netizen bergaduh and argue dengan selebriti. Akak rasa macam apa impact negatif pasal kes ni, gaduh-gaduh kat Instagram ni sepanjang MCO ni?
Itulah, saya sebenarnya memerhatikan saja. Saya memerhatikan saja, tapi saya adalah lebih baik kalau kita berdiam diri saja, lagi banyak kita buka mulut, lagi banyak keluar benda-benda yang tak sepatutnya. Betul. So, bagi sebab saya, bagi saya, semua pihak kena bijak dalam hal ini. Bagi saya, sebenarnya, saya tak nak mengatakan sesiapa, tetapi kerajaan dah memutuskan ya nak bagi sumbangan, nak bagi bantuan pada semua rakyat Malaysia. Dia tidak betul. Perlu tidak perlu tulis dalam kurungan. Okey, mari kita beri. So maksudnya you kena faham bila kerajaan kata untuk rakyat Malaysia, maksudnya kita semua layak untuk mendapatkan. Tapi ialah maksud saya bukan semualah. Kita boleh check status. Maksudnya betul. Dia tidak perlulah sampai nak kena into detail, nak membuatkan kita memahami siapa yang boleh dapat, siapa tak boleh dapat. Faham tak? Tapi nah, apa yang masing-masing, mungkin saya tak layak tetapi Joe layak. Jadi bila Joe memohon, Joe dapat. Mungkin artis A ni dia masuk, dia buat cemakan, dia tak layak sebab dia berduit, dia ada, mungkin dia ada, dia ada kereta mewah, dia ada wang suku ke, dia ada dia ada haiwan peliharaan, kucing yang tak ada bulu tu ke, sphinx ke, minx ke, whatever. So mungkin lain-lain lah. So meaning tak perlulah kita nak spell itu, nak tulis, okay, bantuan sara hidup ni dalam kurungan Mara Tu Sabri, yang ini ke Lijo. Tak payah, semua kena faham sendiri. Jadi tak perlu nak melompat, ya? Tak perlu nak melompat. Okay, jom kita makan ikan bilis yang dah goreng. Ikan bilis yang dah goreng, eh? Ya. Okay, kacaukan dia, Jo. Lepas tu masukkan kacang hijau. Okay, saya dah masukkan kacang hijau. Okay. Maafkan orang berpuasa. Oh, okay, okay. Tulukkan. Okay, lepas tu, Jo, masukkan garam. Garam, okay. Okay. Garam berapa banyak kak? Agak-agak lah, garam agak-agak lah. Haa, Jo mesti masak ke? Agak-agak ya? Eh, tak. Jangan masak. Saya selalu masak. Disebabkan MCO ni lah saya belajar masak kak. Hari-hari saya masak. Good. Alhamdulillah. Ya, ini namanya nasi goreng masak. Okey kak, apa ni mungkin kita nak cerita sikit lagi pasal yang gaduh-gaduh semua ni kan. Sebab saya rasa macam di waktu sekarang patutnya kita semua unite, betul tak? Jangan kita tak boleh fokus pada benda-benda negatif, benda-benda kecil macam ni. Sepatutnya tak kisahlah sesiapa pun, artis ke, selebriti ke, netizen ke, kita kena macam fokus pada benda yang penting, which is macam mana kita nak fight COVID-19 ni kan? Betul? Ya. Yeah. Betul. Sekarang ni sebenarnya saya memang berharap kata semua rakyat Malaysia, selagi kita tak bersatu, selagi kita tak bersatu, COVID-19 ni takkan pergi, takkan hilang, takkan lupus. Di mana betul. Kita perlu sekolah, kita kerajaan dah suruh duduk rumah. Kita duduk rumah, jangan berjalan. Kita hanya keluar apabila kita perlu memberi barangan makanan sahaja. Ya? Kalau nak pergi keluar, nak satu benda tak ada, tak payah. Kalau tips daripada saya, buat you punya listing. You buat you punya list, checklist. Apa barang tak ada kat rumah, sekali you keluar, you beli terus banyak-banyak, terus balik rumah. Ataupun sekarang ni dah ada online. Dah ada online, so daripada online. So, you all kena duduk rumah. Selagi you all tak duduk rumah, selagi tu rantaian COVID-19 tak putus. Betul. Selagi tak duduk, selagi kita tak stay rumah, kita kita tak dapat putuskan rantaian COVID-19 tu, betul tak? Ya, betul, Jo. Akak, ya, Jo. Dah siap dah. Saya pun dah siap lah maknanya. Dah siap nasi goreng saya. Mana nasi goreng? Sama lah mana. Tengok? Betul tak? Nasi goreng bujang. Nasi goreng cili api bujang siap dalam masa 10 minit. Yes, actually less than that pun sebenarnya. Dalam 7 minit, dah boleh siapnya. Very fast. Okay, tadi saya nampak ada orang komen, banyaknya garam apa, Joe letak. Tak, saya letak secubit je. Tak banyak pun sebenarnya. Tapi orang cakap kalau masak nasi, kalau masak something terlebih masin, orang cakap jodoh nak sampai. Betul ke? Betul lah tu. Jodoh. Amin. Mana sampai tu. Okay, Kak, kita dah siap nasi hari kita ni. Kita nak tanya jugalah dekat Akak, macam mana Akak punya nasihat untuk orang-orang kat yang sekarang semua orang kan stay kat rumah,
Kejap kak, akak, akak betulkan sikit akak punya phone, tak nampak muka kak. Baru nampak. Okay, macam semua orang kat rumah tengah stres sekarang kan, sebab tak boleh keluar, and then ada juga yang telah kena buang kerja kan, macam-macam lah kan. So akak ada tak nasihat yang boleh akak share dengan fans kat sana yang tengah menonton live ni kan? Apa yang akak rasa kita semua patut buat bila duduk kat rumah untuk kekal positif? Elakkan tengok benda-benda yang negatif ke macam mana? Okay, saya nasihatkan bagi anda semua yang sedang menonton live ni, supaya tiap-tiap pagi bila kita bangun subuh, selepas subuh kita buatlah aktiviti senaman ringan ke, ya, kita turun ke dapur, kita tengok apa yang ada dalam peti sejuk, kita penuhkan aktiviti kita setiap hari supaya kita tidak sempat kata tenaga energi-energi negatif nak masuk dalam badan kita. Betul. Kita bangun cerita-cerita, kita kena terus positif, fikir untuk keluarga kita, fikir untuk diri kita, fikir untuk kekalkan pekerjaan kita. So kalau kita masih bekerja, kita terus tengok, ya, terus tengok dekat grup WhatsApp, tengok pada kita punya email, apa yang perlu kita selesaikan tugasan di pejabat, ya, apa yang bos suruh kita buat, apa yang management suruh kita buat. So kita settlekan kerja kita. Dah settle kerja kita, tak ada alasan lagi, sebab kita memang dah dekat rumah, kita ada masa yang sangat panjang. Ya, bila anda penuh masa yang sangat panjang tu dengan aktiviti-aktiviti di rumah, ya, aktiviti-aktiviti kerja, pejabat, dibuat di rumah, jadi masa tu akan berlalu dengan begitu pantas. Sebab saya, bagi saya, tiap-tiap hari bila saya dah habis je petang, ya, lepas asal je, saya mesti kata, oh, cepatnya masa berlalu. Saya rasa saya bangun je bangun pagi tadi. Saya masak, saya buat kerja, saya settlekan kerja pejabat. Lepas tu saya masak lagi untuk kenari, saya rasa cepatnya masa lalu. Jadi tak ada masa saya nak fikir benda negatif sebab saya terlalu sibuk dengan dua kerja sepatutnya selalu ni, dua pekerjaan. Iaitu kerja satu rumah, which is nak masak, yang keduanya nak settle kerja pejabat. So bila dua-dua ni nak settle, saya alhamdulillah. Bila dah masuk malam je, saya rasa, oi, dah cepatnya dah maghrib. Maksudnya dah besok dah pergi ke hari ke besoknya. Sebab tu dalam masa 3 minggu saya berada di rumah ni, saya tak rasa. Saya tak rasa. Akak, siapa yang tolong pegang kakak punya kamera ni? Pembantu kakak? Nama dia Mona Lisa. Mona Lisa baru sampai dari Bandung. Mona jangan gegar-gegar Mona eh. Naikkan sikit kamera tu. Nampakkan muka Kak Maria. Yes. Sebab orang komen tak nampak muka Kak Maria yang cantik tu. Oh, okay. Memang saya kena... Kak, kita macam... Saya kalau masak kat dapur, semua follower-follower saya tahu. Saya mesti macam ni. Bersantai, macam pergi pulau. Bersantai, saya, pakai saya topi pun, macam pergi pulau, tak dapat pergi pulau kan. Kita berpulau dekat rumah. Okay. Macam ni lah saya. Cumanya kadang-kadang saya tak make up. Sebab saya, tapi saya tetap pakai topi. Saya pakai key. Tengok, saya pakai apa ni, tapi apron saya tetap ada. Kelas Kau Maria. Kelas Kau Maria. Apron tu jual ke? Ke akak buat seorang je? Saya punya seorang je. Oh, custom made lah. Custom made for me. Ada kawan saya bagi, nama dia Jun, dia bagi pada saya. So ini adalah hadiah daripada dia kepada saya untuk saya menangani COVID ni dengan positif. Wow. Dengan menggunakan apron. Okay. Dengan menggunakan apron. Jadi bila dah ada apron, nama sendiri Kelas Kau Maria, lagi bersemangat saya nak duduk dekat dapur. Okay. Okay kak, saya nak tanya juga macam akak sebagai artis, selain daripada bekerja juga dekat office, akak ada juga macam side job, macam MC mengacara kan? Macam mana akak punya career sebagai artis sekarang? Mungkin effect juga macam dah book few jobs, tiba-tiba kena cancel sekarang kan? Ya, betul. Memang saya ada sebenarnya MC job daripada bulan lepas lagi. Saya ada beberapa MC job daripada bulan lepas, annual dinner company lah sebagainya, terpaksa dibatalkan, bukan batal, dia kata di postpone. Nak tengok macam mana keadaan COVID-19, terpaksa dibawa ke waktu yang lain, ya, sebab apa tu, disebabkan COVID-19 ni, ada wedding pun, wedding yang saya postpone, ya. Alamak, tak dengar suara kak. Akak tak dengar suara? Tak dengar suara akak?
Eh, sebab time kak untuk beli handphone baru. Okay. Ah, Ada baru tak? dengar. Ah, Ah. dengar tapi dia breaking sikit. Okay, dah dengar, dah dengar. Mungkin lain, lain. Mungkin lain eh. Okay. Ah. So macam saya rasa di saat COVID-19 ni semua orang terkesan. Tak kisah siapa pun kan. Orang kaya, orang miskin, middle class ataupun sesiapa, apa pun pekerjaan pun semua terjejas kan. So saya rasa sebagai rakyat Malaysia, instead of kita gaduh sana sini kan, komplain sana sini, kita kena orang cakap bersatu lah kan. Betul? Ya betul. Betul. Ha. Okey akak. Kita kena bersatu. Ya betul. Okey akak, mungkin akak boleh share sikit lah sikit sebelum kita apa ni, kita dah stop live ni. Wow, saya punya saya tak letak lagi dekat pinggan. Saya letak lagi dalam kuali. Sedap kan? Sedap kan? Saya dah try tadi. Okay. Apa ni? Yes. Mungkin, Nur Hafizah Ramli. Sedap. Jom masak sedap. Alhamdulillah. Ikut resepi Kak Maria tadi. Memang sedap. Okay kak. Macam yes. Apa ni? Akak dulu, sekarang akak banyak banyak masa dah dengan family kan. Dapat luangkan masa dengan family. Tapi dalam masa yang sama bekerja jugalah. Work from home and dapat luangkan masa dengan family. Mungkin akak rasa tak apa apa benda baru yang akak belajar setakat ni? Yelah dah duduk kat rumah hari-hari dah nak sebulan. Apa yang benda baru yang akak belajar? Ataupun hobi baru yang akak buat? Okay, hobi baru yang saya buat, saya banyak pick up online shopping. Sebelum ni, wow, saya suka ke pasar tani. Saya suka ke pasar tani sebab saya suka pegang ikan, saya suka pegang ayam, saya suka pegang daging. Saya suka beli barang, saya pilih sendiri. Tapi disebabkan oleh COVID-19, saya tak boleh keluar. Saya terpaksa order online. Saya order online, saya sempat lagi letak remark. Saya kata, saya nak barang yang cantik, yang elok, yang berkualiti. Jadi semua yang hantar barang saya tu, semua bagi barang yang cantik-cantik. Kalau bagi saya kunyit tu, kunyit yang wow, memang goreng betul kala dia lah. Memang lawa. So saya pick up banyak online shopping. Sebelum ni saya tak percaya dengan online shopping. Saya kurang online shopping. Especially kalau baju lipstick, saya memang takkan beli. Saya akan beli di luar. Saya suka pegang, saya suka try. Okay. Tapi saya pick up a new habit lah, a new hobby. Saya home shopping, saya online shopping. Barang-barang dapur. Okay, betul. Macam lepas ni kira macam akak dah, selama ni akak tak kisah pun nak beli online sangat. Sekarang ni macam sebabkan keadaan yang memaksa sekarang ni, akak dah belajar new things which is online shopping. Lepas ni habis PKP, harap akak berjimat lah. Jangan rasa nak beli kan. Semua benda nak beli online. Okay, itulah dia. Tak. Saya selalunya banyak lebih kepada membeli makanan ya. Sebab saya penting bagi saya makanan stok. Makanan kena sentiasa ada dalam rumah. Saya sekali beli beras, saya beli 3 kampit. Paling dulu paling teruk saya beli 5 kampit. Sekarang ni tak ada teruk macam tu, 3 kampit saja. Barang-barang basah, ikan, daging, udang, saya make sure everything ada dalam fridge. Okay. Macam saya tengok akak selalu je masak. Everyday akak masak macam-macam resepi. Akak kongsi resepi dengan fans, dengan followers kan. Which is good lah sebab kadang-kadang orang tak terfikir pun. Macam mana nak masak pizza kat rumah macam semalam. Macam semalam kan akak share pizza resepi kan. So dalam akak sharing juga benda-benda positif macam tu, ada juga netizen yang komen cakap resepi akak salah lah. Akak ni macam membazi masak banyak-banyak lah kan. So, apa yang akak, macam mana akak macam cakap, macam akak handle netizen-netizen macam ni? Senang je, akak akan reply balik pada dia, well, ikut kepada masing-masing lah. Kalau you rasa you nak letak sikit, letaklah sikit. Kalau macam I ni, I tahu taste anak-anak I, husband I, dia orang suka cheesy. Saya letaklah lebih cheese. So, saya tak pernah tengok orang tu secara negatif. Saya anggaplah orang tu memang dia tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Sebab dia tak tahu keluarga saya macam mana. Ha, so dia takkan saya ikut style dia. Dia ada cara dia, saya ada cara saya. So masing-masing ada cara masing-masing. Kita tak sama, kita berbeza. Kan? So kita tak boleh samakan. Macam kalau Mona dia suka makan masak lemak.
Kak Maria? Kak Maria? Okay, line nampak, Kak Maria nampaknya teruk ya. Negatif, saya bagi balik positif pada dia orang. Okay. Jo? Kan? Saya dengar, Kak. Jo? Okay lah. Saya dengar. Jo? Dengar. Jo? Saya... Hello? Jo? Saya dengar. Ya? Dengar. Akak dengar saya tak? Kenapa suara jadi perlahan? Okay. Dengar tak? Dengar. Tapi suara jadi perlahan. Itulah. Dia macam breaking sikit lah kat line. Live ada masalah. Okay, Kak? Ya. Okay, sebelum kita mengakhiri live ni. Akak dengar tak? Dengar. Akak kena dengar dekat-dekat. Sampai tertunduk macam tu kan? Okay. Ha-ha. Okay. So, Kak. Akak janganlah. Ya, saya terpaksa dengar dekat-dekat. Okay, akak dengar tak? Suara saya? Okay, dengar. Okay, Kak, sebelum kita mengakhiri live ni, mungkin akak boleh kongsi sikit apa-apa nasihat berguna untuk followers, untuk semua orang yang menonton kan? Untuk stay positif sampailah COVID ni berakhir. Okay, kepada semua penonton yang menonton kami secara live, saya Maratu Sabri dan juga Kelly Jo hari ini. So, I want you all to stay positive. Nak stay positive, ikut style saya. Bangun pagi, solat subuh, dan lepas solat subuh, kita mandi. Dan lepas kita mandi, kita fikir apa aktiviti kita satu hari ini. Pastikan kita penuhkan aktiviti kita. Aktiviti it can be anything, apa sahaja yang perlu anda lakukan setiap hari. Contoh macam saya. Bangun pagi, lepas solat subuh, dah mandi, turun bawah, kena siapkan sarapan. Bila by the time saya siap sarapan, saya tunggu family saya turun makan dengan saya, saya nak kena fikir nak masak apa tengah hari. So, sementara saya nak fikir nak masak apa tengah hari, saya pergi check email, saya check group WhatsApp saya, kerja saya di pejabat. Lepas tu, saya turun masak pula masak tengah hari. Bila saya dah masak tengah hari, saya pergi solat pula, solat subuh. Lepas solat subuh, saya istirahat seketika. Saya check balik email, saya check balik saya punya klien. Kalau ada phone call yang perlu saya buat, saya buat phone call. So, you have to find activity yang memenuhi hari anda. Ya? Bagi yang tidak bekerja, maksudnya suri rumah sepenuh masa, cara nak stay positif, buatlah spring cleaning rumah, carilah aktiviti, kemaskan almari yang dah lama tidak dikemas. Macam saya, mula-mula COVID, saya ajak pembantu rumah saya, mate saya, kemas. Saya buat spring cleaning saya punya almari. Lepas tu saya restockkan barang-barang. Saya pastikan semua tersusun indah. Macam saya, tengok. Saya suka almari saya tersusun indah, cantik, kemas. Ya, saya suka. Senang saya nak cari bahan untuk saya masak. Jadi kalau anda di luar sana nak stay positive, find ways, find things to do in your house. Tengok ni, saya setiap label lagi semua tepung-tepung saya. Nampak? Jadi senang untuk saya nak guna. Saya labelkan semua barang-barang saya. Okay. So, saya kemaskan kitchen saya. Saya kemaskan bilik saya. Saya buat spring cleaning bilik anak-anak saya. Baju-baju mana yang dah lama tak pakai. Saya lipat-lipat nak bagi pada rumah anak yatim piatu selepas ini. Ya, saya simpan dulu. Kita tak boleh keluar sekarang. So, saya carilah benda-benda. Dan kalau tak ada apa sangat, saya nak buat dah. Saya dah habis semua. Dah buat spring cleaning satu rumah. Saya akan duduk layan suami saya sama-sama tengok Netflix. Catch up on movies, catch up on series, yeah. Then at the same time, saya catch up on my friends. Saya pergi ke group WhatsApp dengan kawan, tanya ke kawan. Masih waras, hari-hari saya tanya kawan saya. You all waras ke? Make sure you all waras, ya. Saya nak you all waras bila kita kembali ke pejabat. Sebab ramai dikatakan yang sudah tidak waras lagi. Betul. Itu saya cara saya. Dan saya harap semua di luar sana dapat ikut apa yang saya buat. Yang positif kita ambil. Okay? Yang negatif jangan ambil. Itu Mona Lisa saya. Baik. Ada apa lagi, Jo? Okay, itulah. Sebelum kita akhirkan live ni, saya rasa semua orang pun kat rumah nanti daripada fokus kat benda negatif, tengok online portal, gosip-gosip ni kan. Apa kata korang stop tengok benda-benda yang negatif ni, fokus kat family, fokus kat diri sendiri and belajar masak new recipe ke kan, so that kita boleh Jo, satu nak cakap
from negative. Jo, lagi satu nak cakap. Negatif apa tu is going around now is between netizen dengan celebrity, netizen dengan artis. Kalau boleh netizen bertukarlah menjadi positif dan artis pun bertukar menjadi positif. Sama-sama positif, kita akan hidup dalam aman dan damai. Jangan gaduh-gaduh. Sebab sekarang ni ramai netizen yang kecam. Ya, yeah? Ramai netizen yang suka mengecam artis. Tak ada sebab tiba-tiba datang marah, tiba-tiba cakap macam ni, cakap macam tu. Kita semua manusia, kita semua hamba Allah. Jadi kita treat each other well, okay? Kita treat each other well, ya? Yeah? Jangan buat macam tu. Tiba-tiba masuk ke IG orang, saya selalu dapat. Tiba-tiba masuk ke IG saya, nak menganjing lah, nak marah, nak kutuk, nak itu, nak ini. So it's not good. Ya, yeah? Itu adalah negatif, itu bukan positif. So kita jangan buat macam tu, please. No. Ya? Yeah? Tak. Yes, Joe. Orang yang komen-komen akak negatif tu kan, sebab dia berani, sebab dia tak jumpa akak depan-depan. Kalau dia depan-depan akak, dia ingat dia tak kena cili mulut dia. Ya, betul. Okay. Dia pasti kena cili. Okay, akak. Kepada korang semua di rumah, stop. Stoplah membawang. Stop membawang. Okay, setiap benda-benda positif kan. Okay, kak. Thank you so much. Kita dah settle masak. Stop membawang. Ha. Bawang banyak ni. Yes, stop membawang. Wow, bawang Holland. Saya. Ni bawang apa kak? Bawang merah kan? Bawang merah pun sedap. Ada setengah merah. Masakan gunakan bawang merah sedap. Okay kak, thank you so much. Okay, sebelum. Okay, thank kak, you. Majalah Cerita. Okay kak, nanti bila kak end live tu, akan ada butang kiri sebelah atas kan? Akak save video ni. Okay? Okay. Nanti share dengan kanan, saya. Kanan di sebelah kanan ada N. Yes. Nanti bila N, akak screen cap lah, ajar pula. Akak screen cap berapa ramai viewers. Lepas tu dekat atas nanti, sebelah kiri kita ni, akak save video ni. Baik. Okay. Okay kak, thank you so much. Thank you, Curly Joe. First time I buat live. Tak pernah buat live. Thank you so much. Okay, bye-bye. Bye.